Katanya Nita mau pindah sekolah. Gitu katanya. Apa? Nita mau pindah sekolah. Ya pindah sekolah katanya. Dia ngejek kamu. Iya. Kadek, kadek. Hey, ingat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe Official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, okay? Happy watching. Nah, ini sekarang ke mana dulu, Pak? Mau warga dulu, mau ngambil gabah. Ngambil gabah. Ya, ke pabrik, untuk ke pabrik. Di kampung mana ya? Kampung sini aja. Kampung sini aja. Selain kerja di sebagai penggilingan padi, ya kadang-kadang gitu kalau malam saya ngobor kodok gitu kan, ngobor belut. Oh, banyak sini ya? Banyak sih, ada aja sih. Bu, ya mau apa? Ya, Pak. Isi, Bu. Mas, nggak bawa kayaknya. Cobain, Pak. Wah, main juga berat nih. Wah. Berat nggak bawa? Berat nih. Ya. Buat ini kata kiri lagi. Si mana kata sini aja. Sini aja. Bagi dua. Iya. Pas sini aja. Ya. Makasih. Misi, Bu. Sip. Kok berhenti? Mongkok. Hah? Mau. Ya, dorong aja. Ya, mau. Aduh. Udah, dorong aja, dorong. Wah, tanyakan lagi depan lagi. Ayo, Sri. Aku boleh nanya enggak sama Ibu? Ibu harapan Ibu apa sih, Bu? Ibu enggak pengen gitu kayak orang lain pengen punya. Kepengen warung di rumah, tapi nggak punya uang buat modal. Itu nih, dari mana buat modal? Ada nggak sih impian Ibu yang pengen banget tapi belum kesampaian? Enggak, saya mah pengen bikin rumah. Bikin rumah? Ya. Ini rumah Ibu kenapa yang sekarang? Yang mau rubuh lah. Mau rubuh? Iya. Bapak kalau malam nggak bisa tidur, takut. Kenapa Ibu? Takut ketiban rumah. Jagain anak-anaknya. Ibu, apa tuh? Jangan, Ibu. Aduh, Ibu, apa-apa, Neng? Ibu. Itu apa? Itu apa, Ibu? Aduh. Jangan ada apa-apa, Neng. Ibu. Jangan, emang gak ada apa-apa, Neng. Aduh, itu mau keinjek sama aku tadi. Gue. Kodok kali. Oh, Ibu. Itu kan benar, Ibu. Tadi, itu kan benar. Papa. Ya saya takut dulu sama kodok ya, Bu. Aduh, saya nginjek ke kodok. Di sini ya? Oke. Bapak Ahim memiliki semangat yang luar biasa. Beliau tetap gigih bekerja di tengah wabah virus corona. Baginya, tak ada pilihan lain selain terus membanting tulang untuk menafkahi keluarga. Bapak tak pernah mempedulikan resiko yang dihadapinya. Meski usia sudah melewati 50 tahun, namun Bapak tak pernah berhenti untuk membahagiakan anak istri. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan agar tetap kuat bekerja. Abis ini
kita kemana, Bu? Ngambil apa tuh, kambing. Oh, ya. Hah, ambillah Ibu ya. Ya. Sudah selesai. Ya. Ibu maaf ya tadi, ya. Ini saya pergi dulu. Hai, Bu. Ngungkri, pamitan. Bapak, pamit ya, pamitnya, Pak. Pamitnya, Pak. Ini, buat anak-anak. Buat anak-anak. Gini-gini. Nuhun, ngungkri. Sama-sama. Makasih ya, Pak. Alhamdulillah. Neng, itu anak saya, Neng. Yang mana? Itu yang gak material itu. Oh. Aku bantu Ibu. Ambil aja, Bu. Iya. Nah, ini kambingnya? Iya. Oh. Di, bawa pulang, ayo. Oh, ini anak Ibu, namanya iya. Siapa? Fitri Yadi. Oh. Panggil Yadi. Halo, Mas. Iya, Kak. Halo. Mas, belum pakai masker ya, Kak Ibu, ya? Aku bawa masker nih, Mas, kebetulan. Lagi ada virus corona. Jadi kita harus waspada ya, Mas, ya, sama kesehatan. Nih, dipakai dulu. Ini kambing siapa, Mas? Kalau nggak tahu. Kambing orang. Punya orang. Di upah juga? Di upah. Kadang 10 ribu, kadang 15 ribu. Nggak tentu. Jadi Ibu dari sawah langsung ngangon kambing? Kambing. Oh, sama Mas. Siapa tadi, Mas? Mas Yadi ya? Mas Yadi. Oh, Mas Yadi kerjanya ini apa? Di material. Oh, jadi ini bantuin Ibu? Iya. Oh. Udah kalau gitu nih kita ngapain, Ibu? Abis ini? Pulang. Oh, pulang. Materi. Boleh, Mas? Saya mau coba bawanya, Mas. Ini galak nggak buka kambingnya? Enggak. Nah, enggak. Tapi nggak galak kan ya, Mas? Enggak. Ya? Hei, ibu, dia nyium enggak. Saya, Bu. Enggak apa-apa. Ada berapa ekor ini, Bu? Ada 4. Lah, ini kok nggak ditaliin, Bu? Ntar hilang? Enggak hilang. Ini anaknya. Tapi Ibu pernah nggak sih kalau ngangon bebek ya, ngangon kambing ini? Pernah hilang gitu? Enggak, Bu. Enggak apa-apa. Nih, aduh. Dia kenapa, Ibu? Belum makan? Enggak. Hah? Kok lari-lari gitu? Enggak apa-apa. Nah, Pak. Kalau boleh tahu ini, Bapak, kerja seperti ini, penghasilan dapat berapa, Pak? Ya, kalau gitu kan cuma 40 ribu satu hari. Terus kalau buat makan keluarga pas lagi kondisi seperti ini gimana? Kalau lagi enggak corona, mah itu buat pas-pasan aja gitu. Ya. Kalau begini masih kurang sih. Ya kadang-kadang saya ngutang beras sama bos, kadang 5 liter, kadang 10 liter, kalau nggak ada, tapi dikasih aja sih, kalau dipinjam gitu. Oh, sempat ngutang juga gitu? Ya, ngutang juga. Daripada begini, saya dikerjain aja apa aja, yang penting untuk anak sekolah, sukses anak saya gitu. Ada katanya, ada 2 juta, bagaimana anak saya pengen sukses sekolah. Terpaksa pinjam sama RT itu, baru bayar 700 ya, butuh 2 juta. Totalnya 2 juta? 2 juta totalnya tinggi sama RT. Minta-minta sama RT. Ntar saya kalau udah ada saya bayar. Tapi anak rajin sekolahnya? Rajin, alhamdulillah. Nurut sama orang tua gitu. Nah sekarang ngapain, Pak? Ini mau ngarungin ini dari kakak karung nih. Ngarungin dulu. Oke. Tapi Bapak punya ini nggak? Lahan nggak? Buat sawah gitu? Nggak punya saya. Nah, punya kalau saya punya lahan mah saya aduh ambil pun udah kaduan cuma ikut kerja begini doang kerja yeah. Apa adanya saya kerjain dah. Rohim, ya. Siang ya, ya. Ya. Nih ada sedikit kerja di 14 salah upah lah ya. Rohim ya. Ya, makasih ya. Iya, boleh ya, makasih ya. Ya. Siang 40 ya. Ya, Bos, Rohim. Pamit, Bos ya. Iya. Pamit ya. Terima kasih, Pak ya. Sukses terus. Ya. Sama ketemu lagi, Pak. Mari. Iya, siap. Makasih, Pak. Ada apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini rumah Ibu. Halo. David. Halo, Bu. Halo, ketemu lagi kita. Bapak. Ya. Ada uang 40 ribu untuk bayar beli beras. Katanya bolong, Bu. Hah? Bolong, Pak? Bolong uang itu. Oh iya. Waduh. Berarti tadi pas jalan mau pulang kali ya? Iya, mau pulang jatuh kali itu, Pak. Ya Allah. Bapak Ibu yang sabar ya, Pak ya. Ya mudah-mudahan ada rezeki lagi. Ya. Ibu yang sabar ya, Bu ya. Allah. Ini ya, Kak Ibu enggak ada pegang uang. Enggak. 1% pun. Enggak. Ya udahlah, mudah-mudahan nanti dapat rezekinya lagi ya.
Atau mungkin ntar malam Bapak ada kegiatan lagi gak ntar malam? Ada. Ada ya? Ya mudah-mudahan dari situ bisa dapatkan hasil buat nanti makan. Kalau gitu Ibu, aku izin bersih-bersih dulu Bu. Ya. Bapak. Ya, ya Bapak. Ya. Gimana Bu? Pas ini ya? Bentar ya Bu ya. Makasih ya Mas. Iya Kak. Ini kok ininya di luar nggak di dalam? Biasanya kalau rumah-rumah orang kan di dalam ya kamar mandinya. Iya kan dulunya nggak punya ini, nggak punya WC. Oh nggak punya toiletnya. Ini yang bikin siapa? Ini itu tetangga. Tadi kita lumayan jauh ya. Iya. Dari rumah kamu ke sini. Iya. Di mana tempatnya kamu sini, hati-hati. Ini yang depan lapan. Bentar lagi. Mana? Ini depan sini. Hati-hati. Permisi. Mas, masih ada pecelnya? Kita ada berapa orang? Ada empat. Ada empat. Iya. Berarti enam bang, ayam semua. Dibungkus ya bang ya? Kamu seneng gak makan ayam? Suka. Sering gak makan ayam di rumah? Enggak. Hah? Enggak. Enggak? Kok sering? Kenapa? Enggak. Kan biaya untuk beli ayamnya enggak ada. Tapi kalau boleh tahu, katanya tadi ada yang ke sekolah. Iya. Siapa? Papa. Papa mau sekolah? Iya. Tapi kamu sekolah? Iya. Sekolah. Papa mau sekolah sejak kapan? Iya. Pokoknya dari kelas 3 itu kan mau lulus. Lalu dia mau ke SMK enggak bisa, enggak ada biaya. Katanya udah ngebiayain aku aja, katanya. Tadi nih ya, Kakak tadi cerita sama Ibu. Katanya kamu sering diajak? Iya. Sama tetangga? Iya. Katanya Nita mau bikin sekolah. Gitu katanya. Apa? Nita mau bikin sekolah. Dia bikin sekolah katanya. Dia ngajak kamu. Iya. Dia bilang Nita mau bikin sekolah, katanya gak ada biaya. Kalau ke SMA kan mahal katanya biayanya. Terus apa yang kamu lakuin pas mereka ngajak kamu? Katanya kamu nangis. Katanya ibu kenapa nangis? Gitu deh, dia katanya ini sama bisa sekolah gitu. Semua ejekan mereka jadi batu loncatan buat kamu. Dan kamu mikir harus bisa didorong sukses. Ya. Oh udah, alhamdulillah. Jadi berapa? Ini 6 ya. Terima kasih, Mas. Ya. Terima kasih.